Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Sallallahu 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Nawaina ta'alluma wa ta'lima tadkura wa tadhkira nafa wal intifa wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabi sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtiwa mardati wa qurbi sawabi subhanahu wa ta'ala. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-imam al-habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharaini amin. Fi kitabi ila qawlihi wal ta'lam ayyuhal muri ayyuhal muridu anna lil qalbi ma'asiya hiya afhasu wa akbahu wa akhbasu min ma'asil jawarih wa la yasluhu al qalbu li nuzuli ma'rifatillah wa mahabbatihi ta'ala illa ba'da takhalli anha wa takhallusi minha. Di fasal ini mengenai cerangno bahwasanya seorang murid itu harus berusaha menjaga hatinya dari beberapa hal-hal yang bisa merusak hatinya. Kalau hal-hal yang merusak itu sudah masuk dalam hati seseorang hamba atau seorang murid, maka susah ya suruh pada dalik ikhrajuha, maka akan susah untuk mengeluarkan afat atau kerusakan-kerusakan tersebut. Sebab masdar atau pokoknya kerusakan itu ada satu, yaitu hubbud dunya, yaitu suka dunia. Itu ra'su kulli khati'atin, itu adalah pokok kesalahan. Ya, ada di situ hubbud dunya. Setelahnya Imam Abdul Haddad di situ menjelaskan bahwasanya di dalam hati itu mempunyai ada maksiat-maksiat yang lebih parah, ya lebih jelek ya dari maksiatnya jawarih, yaitu anggota. Di situ disebutkan oleh Imam Al-Haddad ada pokok-pokok yang mana maksiat yang paling bisa merusak hati. Di sini disebutkan ada al-kibru summa ar-riya summa al-hasad. Fama famin afhasya, famin iku setengah saking afhasya ikus mongko ikus setengah saking ala-ala ne maksiat al-kibru utawi gumedi wardiya ulan pamir wal hasad ulan jerengki. Ada tiga hal di sini, afat atau kerusakan yang bisa merusak hati. Pokoknya ada tiga ini kerusakannya, yaitu al-kibru sombong, kemudian ar-riya yaitu pamer, memamerkan ibadahnya, wal hasad dan terengki. Fal kibru mangga utawi gemedi ku ya dulu nuduhake apa al hasad min sahibihi saking sahibi al hasad ala ghayatil hamaqati ing ngatasé katoke utawa puncake kekumprungan wa nihayatil jahalati lan akhire kebutuhan wal ghabawati tegese butuh wa kaifa hale kaya apa yaliku
yaliku berhak apa takabburu gumuti mimman saking wong ya'lamu kang weruh apa man annahu ing sak temene man iku makhlukun iku dindadekake min nutfatin saking mani madziratin kang jemberi walal qurbi lan ing atase mangsa kang farak yasiru dadi apa nutfah atau jifatan dadi ing batang qadiratan kang gilani utawa jemberi wa ing kana lamun ana ing dawu ing dalem sandinge man iku apa sayun suwiji-wiji minal fadhaili saking pira-pira keutamaan wal mahasini lan pira-pira kebagusan fadhalika mongko utawi sayun minal fadhail wal mahasin min fadlillah iku setengah saking keutamaane Allah Subhanahu wa taala wasun ihi lan agawine Allah laisa lahu ora ana iku keduwe man fihi ing dalem sayy minal fadhail wal mahasin kudratun apa kekuasaan wala fi tahsilihi lan ora iku ing dalem ngasilake sayun minal fadhail wal mahasin haulun utawi daya wala kuwatun lan ora ana kekuatan awala yaksa apa ta ora wedi sapa man apa ta ora wedi sapa man ida takabbara nalikane gumeti sapa man ala ibadihi ing atase pira-pira kawulane Allah bima kelawan barang atahu kang paring sapa Allahu Gusti Allahu ing man min fadlihi saking keutamaane Allah au yaslubahu utawa detail sapa Allahu ing man ma ing perkara atahu kang wis paring sapa Allahu ing man bisui adabihi kelawan sebab olone totro kromone man wa munaza'atihi lan olae perselisihane man li rabbihi maring pangerane man fi wasfihi ing dalam sifate rabbi li annal kibro krono sak temune gumedi iku min sifatillah setengah saking pira-pira sifate Allah al-jabbari Al-Jabbari zat kang maha merga siksa Al-Mutakabbiri kang maha agung. Di sini Imam Al-Haddad menjelaskan Al-Kibru menjelaskan tentang kesombongan yaitu afat atau kerusakan yang bisa merusak hati seorang murid. Bahwasanya al-kibru atau sombong itu mempunyai tanda-tanda. Tandanya apa? Tandanya hubbut taqaddum 'alan nas, yaitu suka mengajukan dirinya yang lebih utama. Selalu mengajukan dirinya padahal ada orang lain yang lebih berhak. Dia ini ingin memperlihatkan kemampuannya padahal ada orang yang lebih mampu, tapi dia ini ingin mendahulukan dirinya. Inilah tanda dari orang tersebut adalah orang yang al-kibru atau orang yang sombong. Ya. Terus apa lagi tandanya? Idharut tarafu alaihim. Suka memperlihatkan kemampuan-kemampuan atau kelebihannya kepada orang-orang lain. Ini adalah termasuk orang yang sombong. Ya, memperlihatkan bahwasanya dia ini adalah orang yang pintar, orang yang alim. Ya. Kemudian ada lagi at-tabakhur wal ikhtiyal fil masyah, yaitu ketika berjalan itu seperti orang yang bagaimana? Yamilan wa shimalan. Ya, ketika dipanggil orang enggak mau menoleh, dengan sombongnya dia itu enggak menundukkan kepala ketika berjalan, tapi dengan apa rasa sombong. Apa bagaimana kalau orang berjalan dengan sombong itu dadanya dikedepankan, kemudian wajahnya lebih
ke atas atau ke depan. Orang yang sombong ketika berjalan seperti itu, nah, itu salah satu tanda bahwasanya orang itu adalah sombong. Ayah. Kemudian apalagi tandanya atau alamat takabur, al-imtina min qabulil haqqi. Dia itu enggak mau menerima kebenaran. Dinasihati enggak mau. Bahkan malah membantah, enggak mau menerima hak yang benar, enggak mau. Ya. Kemudian al-fakhru, contoh lagi, al-fakhru bil aba min ahli din wal fadl wat tabajjuh bin nasab. Tandanya juga orang yang sombong itu adalah al-fakhru bil aba min ahli din, sombong dengan apa? Dengan apa yang dimiliki oleh orang tuanya, bahwasanya orang tuanya adalah min ahli din, adalah orang yang alim, orang yang pintar agama. Dia ini sombong membangga-banggakan orang tuanya, padahal dianya sendiri ini enggak bisa, tapi sukanya membanggakan orang tuanya. Wal fadl wat tabajjuh bin nasab. Dia ini sombong dengan nasabnya yang lebih mulia. Membanggakan nasabnya yang lebih mulia. Misalkan nasabnya dari keturunan orang yang alim atau keturunan dari orang yang punya kedudukan yang tinggi. Membanggakan nasabnya. Ini termasuk tanda-tanda dari al-kibru. Baik. Al-kibru wa sifatus syaitan, termasuk sifatnya syaitan. Ya, termasuk sifatnya syaitan. So, dalam ayat Al-Qur'an di situ kan disebutkan bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, menciptakan Nabi Adam. Kemudian malaikat disuruh sujud. Begitu juga syaitan disuruh sujud. Tapi apa? Tapi malaikat yang mau sujud, tapi syaitan enggak mau sujud. Kenapa? Sebab sombong, dengan al-kibru, dengan kesombongannya. Dia mengatakan apa? Syaitan mengatakan apa? Dalam Al-Qur'an di sini disebutkan walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Iblis itu bukan orang yang termasuk dari golongan yang bersujud. Qala ma mana'aka alla tasjuda. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bertanya, kenapa engkau tidak mau bersujud padahal Allah sudah memerintahkan untuk sujud. Kita lihat sujudnya di sini bukan berarti adalah beribadah atau beribadah menyembah kepada Nabi Adam, bukan. Tapi apa? Tapi melaksanakan amrun, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ini juga termasuk ibadah. Bukan berarti sujud kepada Nabi Adam ini ibadah, bukan. Bukan syirik. Tapi hakikatnya ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti sujud itu adalah syirik, bukan. Di situ disebutkan qala ana khairun. Jawabannya setan apa? Ana khairun minhu. Ana khairun minhu. Saya lebih baik, lebih bagus. Setan membanggakan dirinya. Mengatakan apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya ini diciptakan dari api dan Nabi Adam diciptakan dari tanah liat. Setan ini membanggakan dirinya, bahwasanya dirinya ini diciptakan lebih mulia daripada Nabi Adam. Ya, membanggakan dirinya. Coba lihat sebab membanggakan diri, sombong dengan dirinya. Kemudian Allah memberikan apa? Memberikan azab atau memberikan balasan apa kepada setan? Memberikan apa? Balasan apa? Bahwasanya diturunkan ke dunia, entar besok di hari kiamat bakal apa? Menetap di neraka selama-lamanya. Enggak pernah apa? Enggak bisa keluar dari neraka. Itulah akibatnya. Apalagi kalau dicontohkan di sini, kalau al-kibru dicontohkan dalam Al-Qur'an sampai sekian afatnya, akibatnya, balasannya sampai sekian kalau ada orang yang sombong. Ya. Kalau orang itu
bertawadhu, tidak sombong, maka kedudukannya akan lebih tinggi. Man tawadhu'a rafa'allah, wa man takabbara wada'allah. Barang siapa yang bertawadhu merendahkan dirinya, maka dia akan tinggi. Ya. Wa man takabbara wada'allah. Kalau ada orang kok sombong, maka dirinya akan hina di sisinya Allah Subhanahu wa taala. La takun kadukhani ya'lu bi nafsiha. Jangan sampai kalian itu seperti apa? Seperti apa? Seperti abduhan, seperti asap yang mana dia itu berterbangan dengan sendirinya. Tarafu, ingin tinggi terus. Tapi apa? Lama-kelamaan asap itu akan hilang. Seperti itu, kalau orang sombong selalu membanggakan dirinya, pasti kemuliaannya akan hilang. Awwala takun katturab ya'lu binafsihi wa badadhalik fa'innahu yangzil marrasanya. Bahwasanya seperti debu itu, ketika ada angin, dia itu berterbangan dengan sendirinya, tapi lama-kelamaan akan apa? Akan turun juga. Lakin kun kan nujumi, sepertilah kalian itu seperti apa, bintang. Walaupun dia itu tinggi bisa menerangi, walaupun kita melihat ketika di apa istilahnya, melihat ketika di air, walaupun bintang itu ketika kita melihat di air, apakah bintang itu ada di bawah? Enggak kan, pasti bintang itu akan ada di atas terus. Seperti itu ibaratnya orang yang bertawadhu, yang merendahkan dirinya. Taib man iftakhara 'alan nas qala Sayyidul Walid Asyah Muhammad bin Ali Ba'diyah yakun man iftakhara 'alan nas binasabihi binasabi abaihi dhahabat barakatuhum anhu. Kalau ada orang di situ membanggakan dirinya, membanggakan orang tuanya, membanggakan keturunannya yang bagus, il ahli ilmu, yang ahli ibadah, membanggakan keturunannya, membanggakan kakek-kakeknya atau ayah-ayahnya yang mana di situ adalah min ahli ilmi, maka dhahabat barakatuhum anhu. Maka berkahnya dari orang tua, berkahnya dari kakek-kakeknya akan hilang dari orang, dari anaknya yang mana dia itu sombong, iftakhar, membanggakan keturunannya. Ya. Limadza? Li'annahum ma yaftakhiruna wa la yatakabbaruna 'alan nas. Sebab orang tuanya, kakek-kakeknya itu mereka tidak sombong terhadap manusia, tidak membanggakan dirinya. Karena itulah maka hurima barakatuhum anhu, maka diharamkan orang tersebut tidak mendapatkan keberkahan dari ayahnya atau kakek-kakeknya. Di situ disebutkan wa kaifa yaliku at-takabbur mimman ya'lamu annahu makhluqun min nutfatin madziratin. Alangkah bagaimana berhaknya orang yang sombong, apakah tidak sadar diri bahwasanya orang itu diciptakan dari apa? Dari mani, yang mana mani itu sesuatu yang mustaghzar, sesuatu yang menjijikkan. Kok sampai-sampainya dia itu sombong dengan dirinya? Bahwasanya dirinya itu diciptakan dari mani, yang mana mani itu menjijikkan. Kok bisa-bisanya bisa sombong atau membanggakan dirinya? Walau kurbi yasiru jifatan kathiratan. Enggak akan lama jasad itu pasti meninggal. Pasti orang itu akan meninggal. Ketika meninggal pasti akan jadi
bangkai. Bangkai bagaimana? Bangkai pasti baunya busuk, pasti menjijikan. Apakah enggak membangkang? Apakah enggak memikirkan sampai segitu? Kok sampai-sampainya membanggakan dirinya? Ila kalihi wa amma arya anakun utawi arya mangga no awai fayatullu arya pamer wa amma arya wa anakun utawi pamer fayatullu mangko ikun dutu haki apa arya ala khuluwi kalbil murai ingatase sepini atine biro-biro wong kang riya pengen dimengerti min adzamatillah saking keagungan Allah wa ijlalihi tegese keagungan Allah li annahu karena saat temeni al murai yatasanna iku agawe sapa al murai wa yatazayyanulan opahe sapa al murai lil makhlukina maring pira-pira makhluke Allah wala yaknaulan ora bisa nerimo bi ilmillahi kelawan oleh ngawruhi Allah Rabbil alamina kang mengerani alam kabeh waman utawi sapane wong iku amila agawe sapa man asalihati ing pira-pira kebagusan kesalehan wa ahabbalan temen sapa man ayya arifa ing yen to meruhi ku iman sapa annasu manungsa bidzalika kelawan mengkunu-mengkunu amilas sholihat liyuaddimuhu krana supaya ngagungake sapa nas hu iman wa yastaniu lan agawe sapa nas ilahi maring man al ma'rufa ing kebagusan fahuwa mangka utawi man iku murain wong kang riya jahilun kang buduh ragibun kang demen fit dunya ing dalem dunyo limada li'anna zahida karena saat temene wong kang zahid iku man wong lau akbala lamuno madep utawa nrimo sapa annasu manungsa alaihi ing atase zahid bitta'zimi kelawan ngagungake wabat lil amwali lan ngetokake pira-pira bondo lakana yakti ana sapa man iku ono yakti ana sapa azahid yuk ridu iku mengung sapa sit anzalika sange mengkono-mengkono law akbala annasu wayakrahu lan geting sapa man hu ing nas wahada utawi man iku yatlubu nubih sapa man ad-dunya ing dunya bi amalil akhirah kelawan penggawean akhirat faman mengko utawi sapa nang iku ajhalu iku luweh butuh minhu saking man wa idza lam yaqdir lan nalikane ora kuwasa sapa man ala zuhdi ing atase zuhud fit dunya ing dalam dunya fayam bagi mengko sayukja sapa man fayam bagi mengusai ucalah kutu iman ayat luba ingin to nubre sopaman ad dunya ing dunya minal maliki saki zat kang duwani kraton laha maring dunya wahwa utawi malik iku Allahu Gusti Allah fa inna kulubal khalaiqi mongko sak temeni piro-piro atine makhluk biyatihi iku kelawan kuasani Allah ayuk balu ngadepake biha kelawan al-qalbu ala man ingatasi wang akbala kang madep asapoman alaihi ingatasi Allah wa yusakhiruha lan ngelaku akan sapa Allah haing kulub lahu kedua manfi ma ing dalam perkara yasha ukang karep sapa Allah. Yang kedua dari afat atau kerusakan yang bisa merusak hati itu apa disebutkan oleh Al-Imam Al-Haddad adalah ar-riya yaitu
memamer-mamerkan pekerjaannya. Ala khuluwi qalbil murai min adamatillah wa ijlalih. Bahwasanya riya ini dikatakan riya yusamma bisyirki al-ashghar. Riya itu bisa dikatakan sebagai syirik yang kecil. Wasyirkul khafi juga dikatakan sebagai syirik yang samar. Sebab apa? Dia ini melakukan pekerjaan, melakukan ibadah, melakukan sholat, melakukan sedekah atau puasa atau haji, tapi tujuannya ini bukan karena Allah, maka di sini dikatakan sebagai syirkun al-asghar atau al-khafi, yang samar, syirik yang samar. Sebab tujuannya ini bukan keridhaannya Allah, bukan ikhlas karena Allah, bukan karena apa? Karena ingin dilihat oleh orang lain. Ibadahnya misalkan seperti dia ini sholat, tujuannya sholat ini supaya dianggap sebagai orang yang beribadah, paling beribadah. Maka di sini habaan mansurah, maka ibadahnya akan sia-sia. Sebab tujuannya bukan karena Allah, tapi karena orang lain. Maka pahalanya apa yang dia cari ya, bukan mendapatkan pahala, tapi yang apa dia inginkan, yaitu supaya dianggap oleh orang lain bahwasanya ini adalah orang yang mulia atau orang yang suka beribadah. Itu riya. Riya itu apa? Riya huwa talabul manzilah wa ta'dim idan nas bi amalil akhirah, yaitu ingin mencari atau mendapatkan kemuliaan atau kedudukan di sisi manusia, bukan di sisi Allah, tapi di sisi manusia. Dengan apa? Dengan perbuatan akhirat. Ini dikatakan sebagai riya. Coba lihat dalam ayat Al-Quran disebutkan surat Al-Maun. Surat Al-Maun kaitannya apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu 'ala bil miskin fawailul lil musallin. Celakalah orang yang salat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dari orang itu celaka. Sebab apa? Sebab dia itu ketika salat dia enggak ingat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya bagaimana? Dalam pokoknya yang terakhir walladzina hum yurauna, dan mereka lah orang-orang yang memperlihatkan ibadah-ibadahnya kepada orang lain, kepada makhluk. Dia ini pamer. Maka wailun, maka ini adalah termasuk orang yang celaka. Alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yuraun wa yamnaunal ma'un, dan dia itu yang na'unal ma'un, dia itu mencegah, enggak mau tolong menolong atau enggak mau memberi sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain atau orang muslim. Maka celaka orang yang seperti itu. Di situ disebutkan oleh Imam Al-Haddad, man amila salihati wa ahabba ayya'rifahun nas bidzalika liyu'addimuhu wa yastani'u ilaihi al-ma'ruf wa huwa mura'in jahilun ragibun fit dunya. Ini disebut oleh Imam Al-Haddad, oh, kalau ada orang di situ melakukan perbuatan yang soleh, perbuatan yang bagus, kemudian dia itu suka untuk memperlihatkan amal perbuatan tersebut kepada manusia, supaya apa? Supaya manusia itu mau memuliakannya. Wa yastani'u ilaihi al-ma'ruf wa huwa mura'in, itu adalah termasuk orang yang mura'in, orang yang riya. Maka dikatakan jahilun raghibun fid dunya, maka dikatakan di situ adalah orang yang bodoh, kemudian orang yang suka terhadap dunia. Limadza li'anna zahida man law aqbala an-nasu 'alaihi bit-ta'dimi wa badil amwal lakana yuridu an dhalika wa yakrahu. Beda dengan orang yang zahid, orang yang zuhud. Bahwasanya orang yang zuhud ini melakukan pekerjaan, melakukan perbuatan yang soleh. Ya, melakukan perbuatan yang soleh atau mengeluarkan hartanya untuk kebaikan.
kalau orang orang yang zahid di situ dia itu enggak mau istilahnya dipuji, enggak mau mendapatkan kemuliaan dari orang lain, enggak mau. Dan bahwasanya orang yang zahid di situ adalah benci terhadap pujian-pujian dari orang lain, terhadap amal perbuatan atau amal kebaikan orang yang zahid tersebut. Wa idza lam yaqdir 'ala zuhdi fid dunya fa yanbaghi lahu an yatluba dunya minal malik laha fa huwa Allah fa inna qulubal khalaiq bi yadihi yuqbalu biha 'ala man aqbala 'alaihi wa yusakhiruha lahu fi ma yasha wa ammal hasabu wa ammal hasadu anapun utawi hasud utawa drengki fa huwa mengutawi al hasad iku mu'adatun iku nyatroni memusuhi lillahi maring Allah zahiratun kelawan terang-terangan wa munazaatun lan perselisihan lahu maring Allah fi mulkihi ing dalam keratone Allah bayyinatun kan pertelo liannahu karena satemene Allah iku idza an'ama nalikane paring nikmat sapa Allah ala ba'di ibadihi ing atas setengah pira-pira kawulane Allah bi nikmatin kelawan kenikmatan fala syakka mangko ora ragu annahu ing satemene murid annahu ing satemene Allah muridun iku ngersakake sapa wa lidzalika maring mengkunu-mengkunu idza an'ama ala ala ba'di ibadihi wa mukhtarun lan pilih lah kedua ibad idla mukriha krana olae ora ana kang nyerang orang kang ora ana ngetingi lahu maring Allah fa ida arada mungkin alikane karep sapa al abdu kawula khilafama eng nulayani barang arada kang karep sapa maulahu sapa Allah fakat asa mungkin teman-teman rusak sapa abdu al adaba eng tata krama wastau jabalan wastau jabalan nyembadani abdu al-adaba ing kerusahaan. Di sini Imam Al-Haddad menyebutkan bahwasanya ada yang ketiga, afat atau kerusakan yang bisa merusak hatinya seorang hamba. Ya, bisa merusak hatinya seorang hamba yaitu al-hasad. Al-hasad. Yaitu apa hasad? Apa artinya hasad? Apa artinya hasad? Terenggi. Hasad itu apa? Ayyajida al-insan fi sadrihi wa qalbihi ghayyikan. Ya, ghayyikan. Wa harajan wa karahiyatan. Kanikmatin linikmatin an'amallahu biha ala abdin min ibadihi. Bahwasanya kalau ada seorang disuti hatinya, ada rasa zayik, ada sempit hatinya, enggak ada rasa yang menerima, enggak ada rasa puas hati. Ini termasuk orang yang hasad, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada hambanya. Kalau Allah itu memberikan kenikmatan kepada hambanya, ada rasa kurang puas atau ada rasa zayik, sempit hatinya, enggak rela kalau Allah memberikan kenikmatan kepada hambanya itu. Dari kenikmatan apa? Fi dinihi au dunyahu hatta annahu la yuhibbu zawaluha anhu. Kenikmatan yang diberikan kepada hambanya itu berupa kenikmatan din, agama, yaitu ilmu, ya, wawasan yang luas, ataupun dunia, dikasih dunia yang banyak. Kalau ada seseorang melihat tetangganya atau orang lain mendapatkan kenikmatan dunia atau agama, dia ini ada rasa kurang puas. Ada rasa kurang puas. Ini termasuk dia ini adalah hasud dari sifat hasad. Termasuk sifat hasad. Hatta annahu
la yuhibba zawalaha anhu, bahwasanya dia ini suka. Suka apa? Suka kalau kenikmatan itu bisa hilang dari orang tersebut atau tidak hilang. Dia itu ingin supaya apa? Supaya kenikmatan itu diberikan kepada dirinya sendiri. Misalkan ada seorang diberikan nikmatan bisa membeli, misalkan membelikan nikmatan dunia, bisa membeli rumah atau membeli mobil yang baru, membeli Pajero misalkan. Ada rasa kurang puas di dirinya, ada rasa hasut atau dengki. Supaya apa? Supaya orang tersebut mobilnya hilang atau dicuri orang lain. Ada rasa kurang puas. Saya sebutkan kemarin, al hasud la yasud wa in balawal maksud. Orang yang hasud itu enggak bakal puas sama sekali, enggak bakal puas. Hatinya enggak bakal puas. Wa in balawal maksud, walaupun tujuannya, keinginannya itu tercapai, ya itu pasti. Al hasud la yasud wa in balawal maksud. Misalkan tetangga tadi membeli mobil. Dia walaupun dia itu bisa membeli mobil yang sama ataupun bisa yang lebih bagus, misalkan beli yang Alphard atau Silver atau yang BMW misalkan, walaupun lebih bagus dari itu, maka hatinya enggak bakal puas. Enggak bakal puas, itu pasti. Ya itu ada istilahnya al-hasud, ada sifat hasud. Ada disebutkan dalam ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Falaq, bagaimana? Qul a'udzu birabbil falaq. Yang terakhir bagaimana? Min syarri wa min syarri hasidin idza hasad. Itu doa supaya apa? Supaya kita dijauhkan dari orang yang hasud. Ya, orang yang min syarri hasidin idza hasad, dari orang yang hasud, ya semoga dijauhkan dari orang yang hasud. Ketika kita itu dikasih kenikmatan, ya kenikmatan seperti ini, kita itu diberikan kenikmatan bisa belajar bareng, bisa belajar ilmu agama, pasti ada orang yang hasud. Seperti pondok pesantren yang mana lama kelamaan semakin berkembang, semakin ilmunya banyak, ya semakin yang memberikan ilmu banyak, pasti ada orang yang nggak suka. Sebab itu adalah dari sifatnya orang yang hasud. Lama-kelamaan pondoknya semakin tinggi, semakin bangunannya semakin banyak. Kalau ada rasa sifat yang hasud, pasti enggak puas, pasti menyangka bahwasanya itu mendapatkan biaya dari mana? Dari biaya apa? Korupsi, seperti itu. Pasti ada rasa enggak puas dirinya kalau ada orang yang hasud. Seperti itu, pasti menyangka kejelekannya. Kalau ada orang yang hasud, pasti enggak mau menyebutkan kebaikan-kebaikan orang tersebut. Enggak mau. Misalkan ada pondok tadi saya sebutkan, pondoknya bangunannya cepat, bisa berkembang baik. Dia itu enggak mau menyebut hal-hal yang baik, enggak mau husnudzon, enggak mau husnudzon, pasti suudzon, pasti prasangkanya ini jelek terus. Pikirannya bangunannya ini mendapatkan uang dari korupsi, seperti itu. Seperti itu kalau ada orang yang hasud. Wa iyyakum iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulu al hasanat kama ya'kulu an-naru al-hatoba. Bahwasanya hasad itu bisa memakan atau menghapus kebaikan-kebaikan orang tersebut. Seperti apa? Seperti kamayakulu an-naru al-hatoba. Seperti apa? Seperti api yang memakan apa? Al-hatob, yang membakar kayu. Maka saya sebutkan tadi, di sini disebutkan oleh Rasulullah, kamatakulu an-nar, ibaratkan hasad itu seperti api, bara api. Coba bayar, Rasulullah sudah menerangkan secara detail bahwasanya orang yang hasud hatinya ini seperti api, pasti terkobar terus.
kalau ada tetangganya atau orang lain mendapatkan kanikmatan. Seperti itu Rasulullah sudah menjelaskan seperti itu. Summa innal hasada mangko kari-kari sak temene hasud iku kot yakuno teman-teman ono apa hasud ala umurid dunya ing atase pira-pira perkara dunya kaljahi wal mali kaljahi kaya pangkat wal mali lan bondo mau tak sebutno seperti harta bisa beli mobil, bisa beli rumah yang bagus. Itu termasuk kenikmatan, kaljah ataupun kedudukan. Dia bisa mendapatkan kedudukan seperti contohnya, misalkan kedudukan mendapatkan kedudukan sebagai seorang yang alim, kedudukan yang tinggi. Atau bisa juga kedudukan pangkat seperti DPR atau apa? Ya, atau seperti itu pangkat, ya, itu termasuk jah. Wahya utawi umurid dunya iku asgharu luweh cilik min ayyuh sada ing yento hasud ing yento din hasudi alaiha ing atase umurid dunya bal yang bagi bali sayuk jolaka kedui siro apa antar hama apa yento welas siro man ing wong uktulia kang den cupo sopaman biha kelawan dunyo watah mudalan muci siro Allah ing Gusti Allah alladzi kang afaka kang paring selamat sapa Allah ka ing sira minha saking dunyo waqad yakunu lan teman-teman ono apa waqad yakunu lan teman-teman ono waqad yakunu lan teman-teman ono apa al-hasad moya umur dunia dikene umur ala umuril akhirah ing atase pira-pira perkara akhirat kal ilmi kaya ilmu wassalahi lan kebagusan. Ya di situ disebutkan Imam Al-Hasad bahwasanya hasad itu juga dalam perkara-perkara dunia. Di situ disebutkan seperti al-jah wal mal yaitu pangkat atau dan harta ya dan harta. Kemudian disebutkan juga hasad itu juga dalam perkara-perkara akhirat seperti ilmu kemudian juga kebaikan al-ilmu. Misalkan ada orang mendapatkan ilmu yang baik, mendapatkan ilmu yang banyak, dia ini ada rasa drengki, ada rasa hasud. Supaya apa? Supaya kenikmatan ilmu yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut bisa hilang, bisa hilang. Ya itu dikatakan hasud walaupun di perkara-perkara akhirat. Tapi kalau dia ini hasad, bukan hasad istilahnya, tapi dia itu berangan-angan atau istilahnya mengharapkan kenikmatan akhirat seperti ilmu. Misalkan ada orang itu ibadah terus, belajar terus, ilmunya banyak, dia ini istilahnya ingin seperti itu, ingin mendapatkan kenikmatan itu. Ini namanya bukan hasad, tapi apa? Al-ghibta, istilahnya al-ghibta. Ghibta, namanya al-ghibta. Dia ini ingin mendapatkan kenikmatan akhirat. Ya, ingin mendapatkan kenikmatan akhirat seperti yang didapat oleh orang-orang lain. Wa qabihun lan ala bil murid kelawan murid ayyah sudal tayyanto hasud sebuah murid man engwan wa faqakan nyocoki sapa al-murid ku engman ala toriki ing atase dalani al murid wa awanahu lan nulung sapa man ku eng murid wa awanahu lan nulung sapa al murid ku engman ala amri ing atase perkara ni man bal yang bagi balik sayukjo lahu kudu eman apa ayaf roha apa yento bunga apa man bihi kelawan lawan man li annahu kerasa temani man iku soro jadi sopaman awunan iku nolong sopamanan lahu maring al-murid wajin san yatakawwa lalan jenis yatakawwa kang dadi kuat sopaman al-murid bihi sebab
sebab man wal mukminu utawi wong mukmin iku kasirun akeh bi akhiri ngakehake bi akhihi kelawan dulur bal alladhi balik utawi alladhi utawi wong yang bagi sayukjo lil murid diketuwi murid apa ayyuhibba apa yinto demen sebal murid bi batinihi kelawan batini akhi wayastahidalan nemen-nemeni sebal murid bi dohirihi kelawan dohiri man min jami'in nasi in dalam sekabiani manungso ala tariqillah ingatasi dalani Allah wal istighol lan ketungkul bita'atihi kelawan ta'at maring Allah walayubali lan ora peduli sopo al murid afadoluhu ono to ngegungake sopo annas hueng al murid amfadolahum utawa ngutama ake sopo annas afadolahum utawa ngutama ake al murid hum ing annas faina dalik mongko saat temani mengkono-mengkono afdaluhu amfadolahum iku rizkun rizki minallah saking Allah wahuwa utawi Allah subhanahu wa ta'ala iku yakhtasu nertentu ake birahmatihi kelawan rahmati Allah man ing wong yasau kang ngersa ake soko Allah gusti Allah man ing wong wafi kalbi lan ing dalam hati akhlakun piro-piro utawi piro-piro akhlak budi pekerti kasiratun kang akeh madmumatun kang ala lam nadkur ala nyebut sapa insun ha ing al akhlak al kathira al madmumah khirsan krana joko khirsan krana joko alal ijazi krana araing ringkas wakat nabahna lan teman-teman ngilingake sapa kita ala ummahatiha ing ngatasé pokok-pokoke al akhlak katsiratun madmumatun wa ummul jami lan pokoke sekabiyane al akhlak al katsira al madmumah wa asluha lan asale pokoke al akhlak al katsira al madmumah wa makrasuha wa maksara wa makrasuha lan panggonane nyiram al akhlak al katsira al madmumah hubbud dunya iku senang dunya fahubbuha mongko utawi hubbud dunya iku ra'su kulli khati'atin iku dadi pokoke saben-saben kerusakan kama warada kaya oleh ngarepake wa idza salimana nalikane selamat apa al qalbu ati minhu saking hubbud dunya faqad salaha mongko teman-teman bagus apa qalbu wasafa lan teman-teman bersih utawa suci apa sih suci apa al qalbu ati wa tanawwara lan dadi padang apa ati wa toba lan bersih utawa bagus apa ati negara disebutkan oleh Imam Al-Haddad Imam Abu bin Alwi Al-Haddad wa qabihun bil murid ayah sudah man wafakahu ala tariqihi kalau ada orang yang hasud kepada orang yang mana orang tersebut sama dalam keadaannya orang tersebut melakukan atau menjalankan tujuannya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala bal yang bagilahu ayyafrihabih bahwasanya dia harus bangga sebab mempunyai teman yang sama tujuannya yaitu ingin mendapatkan ridhoannya Allah subhanahu wa ta'ala bal alladhi yang bagilil murid ayyuhibba bibadinihi dia harus juga senang terhadap orang tersebut wa yastahida bidahirihi fi jami'in nas ala tariqihi wal istighal bita'at berusaha menyibukkan dirinya dalam perbuatan-perbuatan yang menunjukkan taat terhadap Allah subhanahu wa ta'ala
Wa fi qalbi akhlaqun katsiratun matmumah. Ada dalam hati itu akhlak-akhlak, banyak sekali akhlak yang tercela disebutkan di sini. Tapi apa? Lam nadzkurha, bahwasanya Al-Imam Al-Haddad tidak menyebutkan akhlak-akhlak yang banyak, akhlak-akhlak yang tercela. Tidak menyebutkan banyak, bahwasanya Imam Al-Haddad ini menyebutkan berapa tadi? Menyebutkan yang pertama Al-Kibru, kemudian Ar-Riya, kemudian yang terakhir apa? Al-Hasad. Menyebutkan tiga. Sebab Imam Abdul Al-Haddad di sini menyebutkan di situ menjaga meringkas kitab di sini. Sebab wa qanabahna ala ummahatiha. Menyebutkan Imam Al-Haddad bahwasanya paling pokoknya akhlak tercela ada tiga di situ. Yang pertama al-kibru, kemudian ar-riya dan al-hasad, itu adalah pokok-pokoknya akhlak yang tercela. Wa ummul jami wa asluha wa maqrasuha hubbud dunya. Pokoknya akhlak tersebut itu timbulnya dari mana? Dari hubbud dunya, suka suka dunia. Ya. Sebab apa? Sebab hati itu kemarin saya sebutkan mahallun nadar, tempat yang mana Allah melihat hambanya. Idza salaha salah, idza salahat salaha jazatu kullu. Ya, jika di situ ya ada dalam diri manusia itu ada sesuatu. Ada dalam diri Allah wa inna fil jasadi mudghah. Bahwasanya di dalam manusia, dalam jisim manusia, jasad manusia ada mudghah, ada gumpalan darah. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau gumpalan darah tersebut baik, bagus, maka jasad semuanya akan bagus juga. Wa idha fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau gumpalan darah tersebut rusak, maka akan rusak juga semua badan tersebut. Apa gumpalan darah tersebut? Ala wa hiya al-qalbu. Gumpalan darah tersebut adalah hati. Sebab tadi pertama Imam Abdul Al-Haddad menyebutkan innamal a'malu binniyat. Sangat runtut kitab di sini. Ya. Imam Abdul Al-Haddad membersihkan hatinya dulu. Disuruh taubat dulu. Yang pertama disuruh niat. Niatnya harus bagus. Setelah niat bagus, maka ketika taubat harus niatnya juga bagus. Kemudian Imam Abdul Al-Haddad nertib, tertib ketika orang mau usul kepada Allah atau sampai ke jalan keridaannya Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan mahalun nadar hati. Ya, dilihat hatinya. Kemudian di situ ada hati yang mana hati disebut bisa rusak karena afat atau kerusakan-kerusakan akhlak yang madmumah, akhlak yang jelek. Disebutkan di situ adalah ada tiga. Tewa umul jami wa asluha wa makrosuha hubbud dunya fa hubbuha ra'su kulli khati'atin. Bahwasanya suka dunia, ya suka dunia itu termasuk pokoknya semua kerusakan. Kalau dunia itu dikejar, maka dunia pasti akan menjauh. Kalau dia itu ingin mencari akhirat, ya ingin mencari akhirat, sababul akhirat, maka dunia itu bisa mengikutinya. Wa idza salima al-qalbu minhu faqad salaha wasafa. Tadi disebutkan dalam hadisnya, kalau hatinya selamat dari afat-afat tersebut, maka salaha wasafa, maka akan bersih hatinya, akan suci. Wa tanawwara wa taba, hatinya akan apa? Akan bercahaya, akan bersih, akan bagus. Kalau hatinya itu sudah bersih, sudah bagus, maka cahaya akan bisa masuk. Al-Asrar. Saya kasih tahu, ilmu itu bukan mujarad anil dirasa. Ilmu bukan secara langsung kita dapat dengan belajar seperti ini. Ilmu itu bisa didapat sebab apa? Sebab hatinya itu bersih.
Makanya di sini disebutkan adal hadat fasal yang lebih penting didahulukan, membersihkan hati dulu ya. Wa ta'ahala lan jadi ahli atau patut sebali waridati bareng piro-piro maring piro-piro kantin karpake lil waridatil anwari maring piro-piro nekake piro-piro cahaya wasaluha lan patut apa alqalbu lil muka syafati maring buka hati bil asrori kelawan rahasiani Allah. Di sini disebutkan ini adalah hadat sangat detail, sangat runtut ya, disebutkan di sini kalau hatinya sudah bersih, bersih maka cahaya itu akan mudah masuk dalam dalam hatinya. Sebab tadi Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya Waqi, bagaimana sakautu ila waqi'in su'a hifdi farsadani tarkil ma'asi fa innal ilma nurun wa nuru wahila yuhda lil asif. Di sini disebutkan Imam Syafi'i itu mengadu kepada gurunya Imam Waqi, mengadu susah untuk menghafalkan. Bayangkan bagaimana susahnya Imam Syafi'i, padahal Imam Syafi'i itu ketika sekali baca bisa hafal sekali baca. Bagaimana susahnya Imam Syafi'i itu ketika mengadu terhadap gurunya ya, kepada Imam Waqi. Kemudian farsadani, kemudian diberikan petunjuk kepada gurunya di Surabaya, tarkul ma'asi, di Surabaya menjauhi maksiat. Maksiat itu bukan secara zahir, maksiat bukan secara zahir, maksiat itu juga bisa dalam hatinya. Seperti tadi hasad, riya, al-kibru, itu juga termasuk maksiat. Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya maksiat seperti inilah yang paling bahaya, akan susah masuknya ilmu ke hati seseorang. Bahwasanya ilmu laisa fil quras au laisa fil ras. Bahwasanya ilmu itu bukan di kitab atau dalam pikiran seseorang, tapi fis sudur, ada di hati seseorang. Bahwasanya ilmu itu tempatnya di hati. Makanya kalau hati tersebut rusak, kotor, ya, apakah akan menerima ilmu tersebut? Enggak mungkin bisa menerima. Misalkan kalau kalian ada orang yang dermawan, orang yang istilahnya itu suka memberi. Misalkan ada orang suka memberi madu. Orangnya dermawan, sering memberikan madu. Misalkan kalau kalian itu membawa wadah, wadahnya itu rusak, kusi, banyak kotorannya. Kemudian kamu atau kalian itu mengajukan terhadap orang dermawan supaya dikasih madu tersebut. Apakah orang yang dermawan akan memberikan madu tersebut? Enggak mungkin memberikan madu tersebut. Sebab kalau madu dikasihkan kepada orang tersebut, wadahnya rusak, wadahnya banyak kotorannya, maka madu tersebut akan rusak juga. Begitu juga dengan apa? Dengan ilmu. Ilmu itu tempatnya di hati. Kalau hati seorang atau hati murid itu bersih, maka ilmu itu akan mudah didapat. Seperti itu. Faslun wallahu a'lam.